Yo, halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku sini Didadi, dan selamat datang lagi di channelku. Dan pada video kali ini, aku akan bermain game Minecraft di Florek SMP. Dan untuk mengawali series Florek SMP ini, aku akan membuat rumah. Jadi, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke teman-teman, jadi sebelum aku mulai record tadi, aku udah nyiapin beberapa bahan-bahan untuk membuat rumahnya. Jadi di sini aku akan menggunakan beberapa batu dan kayu ya untuk membuat rumahnya. Dan untuk tempatnya aku udah siapin juga. Aku pengen buatnya tuh di sini menghadap ke danaunya ya. Oke, langsung aja kita mulai membuatnya dari platform dulu. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah siapin platformnya menggunakan cobblestone. Jadi sekarang aku tinggal mengisi bagian kosongnya menggunakan cobblestone supaya lantainya jadi ya. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah selesai membuat platformnya menggunakan cobblestone, dan sekarang aku akan membuat dinding menggunakan oak log dan oak wood di sekitaran platform ini ya. Oke, di sini aku sudah membuat pilarnya, sekarang aku akan membuat temboknya ya. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah selesai membuat dindingnya, dan aku akan membuat atapnya menggunakan beberapa cobblestone stairs ya. Dan untuk atapnya ini agak mirip seperti video tutorial rumah yang waktunya aku buat ya. Yo, sepertinya ada tamu Gigangana. Pakai emot dulu. Halo. Hey. Kita kedatangan tamu, yaitu member salah satunya namanya itu Gangana. Ya, dia kabur. Ya udah, yuk lanjut. Oke teman-teman, karena ini akan memakan banyak waktu, jadi aku skip, bener-bener skip ya. Oke, oh no. Oke teman-teman, akhirnya rumahku jadi juga setelah sekian lama aku buat. Aduh capek. Jadi hasilnya kan seperti ini ya. Ini aku belum hias sama sekali karena ini udah terlalu lama aku recordnya, jadi akan aku stop videonya dan langsung aja kita ke penutupan. Oke teman-teman, mungkin sekian saja videonya dari saya. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk nantikan episode 2-nya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.